Sekarang waktunya kematian kamu. Ngagetin orang tidur terus ngomong gak ada ujung pangkalnya. Saya bisikin aja yang mulia, sebab kalau rahasia ini sampai terbongkar bisa berbahaya. Singkat, jelas, padat. Oh, pasti. Oh. Ya. Oh. Kenapa yang mulia marah? Kan yang mulia punya beribu-ribu kesaktian. Dulu kamu bodoh, sekarang kamu tetap aja bodoh. Masa sih? Kamu tahu nggak? Nyihir putri cantik untuk jadi kecil itu hanya ada di mimpi kamu. Oh, begitu. Udah tidur sana. Jangan sampai kamu ganggu saya lagi. Kalau kamu ganggu saya sihir jadi sebesar semut. Saya tidur, saya madu sana. Biar tidak mengganggu. Ya mulia. Begini misalnya. Kamu ingat perempuan itu baik-baik? Kamu ikutin kemana dia pergi, pokoknya pandangan kamu nggak boleh lepas dari perempuan itu. Ngerti kamu? Baik, Mbak. Ngerti, Mbak. Kamu ini gimana sih? Kita
lagi ngintai tau, bukan lagi pawai. Maaf mbak, Wak Gino kan penasaran mbak, pin lihat mukanya aja. Enak aja lu ngomong, gue gak mau dilihat sama dia tau gak sih? Baik mbak. Buruan cepet. Waduh. Kamu ngapain sih? Hampir saja nabrak mobil yang barusan keluar tuh, mbak. Mata kamu kemana? Katanya tidak boleh ngelepasin pandangan dari dia. Jadi, Wak Gino tidak lihat mobil yang lainnya tuh, mbak. Dasar kamu gendeng. Ingat, perhatiin terus. Baik, mbak. Saya mau cari makanan sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Baik, mbak. Jangan lama-lama loh. Wak Gino gak ada temennya. Putri, soal belanja serahin sama saya aja. Jempol, kamu kok di sini? Mengawal Putri sambil belanja. Pantesan uang Pak Umar abis melulu kamu boros banget sih. Kok lama amat sih mikirnya? Bingung harga-harga kok pada naik semua ya? Orang pada pingsan lagi ngeliat keranjang jalan-jalan. Kamu kan gak bisa dilihat. Kamu ini kenapa sih? Kayak orang abis dikejar-kejar setan. Tadi aku lihat ada keranjang melayang-layang sendiri loh. Beneran loh. Kamu jangan macem-macem ah. Yang bener aja. Kamu gak percaya? Enggak lah. Ayo, ayo lihat. Mana, mana? Orang itu cuma orang belanja kok. Tadi kok ada kok keranjang melayang udara, beneran kok. Ih, saya masih waras tahu. Sumpah demi aku. Ya udah, ayo cepetan. Iya. Jempol, taro. Apaan? Tuh. Kamu baru lihat enggak sih tadi? Tuh. Kamu nih kenapa sih? Udah ya pulang, nanti ibu marah lagi di rumah. Iya. Jempol, kamu demen banget sih ngerjain orang. Udah sini saya mbak. Iya mbak. Ini orang. Abis. Ayo. Kurang cepetan. Bisa galak juga, Putri. Oh iya, saya juga bingung. Kok saya jadi jago berantem gini? Itu kekuatan yang tidak Putri sadari. Itu baru namanya penerus kejayaan kerajaan. Iya nggak, Putri? Yuk. Waduh. Kalau Wak Gino tuh suruh ngintai cewek itu, Wak Gino nggak sanggup, Mbak. Mendingan Wak Gino suruh nyolek Mac Tyson aja. Heh,
jangan macam-macam kamu ya. Kamu mau duit gak sih? Aduh, Mbak. Wagino gak sanggup. Kamu ini dikasih duit ekstra untuk ngadepin perempuan kayak gitu aja. Kamu gak mau? Enggak deh, Mbak. Gaji bulanan Wagino udah cukup buat bayar kontrakan dan ngembangin anak bini Wagino. Jadi Mbak gak usah repot-repot deh, Mbak. Enak aja lu repot-repot. Kenapa? Ngeri. Cewek itu sakti banget loh, Mbak. Kalau Wagino mati gimana? Sekarang gini, saya mau tanya sama kamu, kamu masih mau kerja gak sih sama saya? Ya masih toh, Mbak. Kalau Wagino gak kerja, siapa yang ngempannya anak bini Wagino? Yaudah, sebanyak ngomong. Kalau emang kamu masih mau kerja sama saya, sekarang kamu terus ikutin itu perempuan. Kalau dia masuk got, kamu juga ikut masuk got. Kamu ikutin dia terus, awasin dia terus. Dan setelah apa yang terjadi, kamu wajib lapor sama saya. Ngerti gak kamu? Hah? Ya, Mbak. Aduh, nasib. Iya terus. Habis gimana yang mulia? Saya jawab iya yang mulia marah. Saya jawab enggak. Yang mulia juga marah. Jadi saya mundur. Mengundurkan diri. Kamu mau mengundurkan diri? Kamu mau mengkhianati saya? Enggak. Kamu mau jadi kelinci? Kalau saja saya punya kesaktian, saya akan sihir yang mulia jadi kelinci. Comel sakti! Comel sakti! Comel sakti! Beginilah kalau bergaul dengan makhluk yang serakah, ya jadi serakah. jangan gir dulu. kamu kira kamu yang bikin bos kamu jadi kelinci? Saya yang bikin bos kamu jadi kelinci. Sekarang giliran kamu. Win, lo kapan mulai kuliah lagi? Kenapa lo ngusir gue? Apaan sih lo? Daripada lo ngurus akhir remote TV gue, nih, ini lo ngegaras aja, men. Buset deh. Win, lo yang bener dong makannya. Men, kenapa sih? Wah, lo tahu dong, men. Nyak gue bisa nyap-nyap liat sofa sama karpetnya kotor begini. Lo. Nih, ambil. Lo udah mandi belum sih? Belum. Pantesan bau lo kayak kebo. Lo mandi, Gi? Udah mandi sana. Kurang ajar. Tadi kamu bilang marah nih ye. Bagaimana kalau kalian masih sok jago? Kalian saya bikin tetap jadi kerdil. Bagaimana, ha? Ya. Nih. Kamu jangan mentang-mentang jadi atasan. Seenaknya di dengkulmu sendiri. Giliran kamu yang bersalah. Kamu lemparkan sama yang di bawah. Nanti kalau dia sakit hati, dia dendam bagaimana? Ayo.
Dan kamu jangan mentang-mentang dapat angin, heh? Ngimpi jadi jagoan. Jelas? Jelas ya? Saya sudah tahu kamu gagal total untuk menghadapi Putri Cantik. Buang jauh-jauh kebingungan kamu sebelum saya kasih petunjuk. Dibuang. Sudah, Mak. Saya sudah siap. Halo. Di sini Wagino Del Piero. Del Piero, Del Piero. Jangan sok Itali deh lo. Eh, jangan main-main ya. Gimana? Sasaran sudah terlihat sejak tadi di dalam rumah. Jadi tidak ada aktivitas yang perlu untuk diinformasikan. Hei bego, lo tuh kalau ngomong itu pakai bahasa yang biasa aja ya. Jangan sok kriminal deh. Kebanyakan nonton kriminal ya lo ya. Iya mbak. Cewek itu sejak tadi nggak ngapa-ngapain. Advent pun juga tidak kelihatan toh mbak. Cuma paling ada anak laki-laki yang tadi siang pulang dari sekolah dan masuk ke dalam rumah. Bagus. Terus? Terus? Wagino boleh pulang sekarang, Mbak. Pulang? Dapat pikiran dari mana kamu mau pulang? Tongkrongin di situ terus. Tapi Wagino lapar, Mbak. Sedangkan Wagino belum mandi. Ntar Wagino tidur di rumah saja ya, Mbak, ya. Oke, kalau kamu mau pulang, kamu boleh pulang. Tapi kamu pulang aja langsung ke kampung kamu, jangan balik ke saya. Kamu saya pecat. Waduh. Iya, Mbak. Baik. Bego. Payah. Punya bos yang gak beres begini. Bikin Wagino pusing palanya. Saya ingat nih. Itu kan mobil pacarnya Edwin. Oh, itu. Iya, yang cemburu sama Putri Cantik. Oh, itu. Kita adu domba aja, pasti asik. Iya juga. Tapi ada bahayanya, Mel. Gimana kalau Putri Cantik jadi jauh sama Edwin? Putri Cantik jadi tambah kuat. Juga. Terus gimana? Tapi ide kamu menarik juga. Kita pulang dulu yuk. Boleh. Yuk. Seru. Ayo. Mau kemana sama Edwin? Ayo. Kamu itu gak mau diem. Gak bisa diajak kompromi. Ih. Diem ya. Nanti mau, dok. Hilang. Wah. Duele aneh angel temen iki. Ayo nanti. Lah, ayo. Ayo. Loh. Loh. Mau turun lewat mana nih? Loh. Ini pohon. Ya, gua naik. Ayo. Aduh. Tolong, Bu Mega. Tolong, aduh. Ini gak bisa turun aku. Aduh. Bu Mega, tolong! Aduh, peluk, melorot.
Waduh, waduh. Mimpi tuh aku iki mau. Waduh, waduh. Kayaknya perut ini nggak bisa diajak kompromi. Laper. Makan dah. Bang! Mau kemana sampai? Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Ada bawahnya nggak? Masih ada nggak? Oh, iya, iya, iya. Satu. Maksudnya satu. Campur, Pak? Iya, Pak. Campur, campur. Aha. Pakai saus? Iya, pakai. Gimana sih? Aduh. Mas sedikit temen lo, Mas. Tambahin, toh. Sambel. Waduh, nanya terus lagi sampean ini. Udah lapar ini. Pakai sambel, pakai sambel. Ya. Aha. Makasih, Mas. Berapa, berapa, berapa? 3.000, Pak. 3.000. Walah, kecil. Mas, Pak, Pak, Mas. Mana, Pak? Iki loh, iki loh, kecebur, kecebur. Waduh, waduh, waduh. Terima kasih banget loh, Mas. Wah, memang sampai tuang bawa nomor satu. Wah, bener. Ini baru kredit, Mas. Kurung lunas. Bagaimana? Saya kira rampok kelas kakap. Penampilan saya meyakinkan kan? Oh. Luar biasa. Wow. Udah kayak orang miskin belum? Halo Anissa. Apa kabar? Eh, lo nggak usah banyak basa-basi ya. Gue tahu kalau si Edwin ada di sini. Edwin? Enggak. Lo ngimpi kali ya? Tendang! Ya! Gol! Gol! Yes! Yes! Gol! Itu suara siapa? Itu suara siapa lagi kalau bukan suara si Edwin? Suara monyet gue. Eh, lo jangan coba-coba nipuin gue ya. Cepetan bawa dia ke sini. Lah, emangnya si Edwin kulkas main bawa-bawa aja? Atau lo mau kamar lo gue labrak sekarang? Jangan, jangan. Iya, iya, iya. Bentar. Gue panggilin. Buruan. Eh, lo mau minum apa? Teh? Kopi? Apa obat nyamuk? Gue ada tuh, yang rasa jeruk. Lo kirain gue nyamuk demam berdarah? Nah, lo gak ngeliat sih, nah. Beckham nendangnya golnya tuh keren banget nih. Gue contohin ya. Lihat nih, lihat. Gimana? Ini bola nih. Enak. Bola, tendang. Bacit! Buk! Aduh, anjir, sakit. Gak salah lagi deh. Emang ada monyet di rumah gue? Lo jangan kurang ajar lo ngomong sembarangan gue monyet. Eh, ada nyariin lo tuh. Dari FBE. FBE? Apaan tuh? Fans berat Edwin. Oh. Anissa? Yep. Lo bilang gue ada di sini, iya? Tadi gue udah bilang begitu. Lo teriak gue keras amat sih. Lo bilang aja gue lagi tidur, ya. Bilangin, bilangin, cepet-cepet. Percuma, Dewin. Kalau dia kagak keluar, dia bakal datang ke sini. Aduh, mati gue. Gue harus lari kemana ya? Gue ngumpet ke sini? Gak mungkin. Gue ke sini? Nah, gue buka ya, transisinya ya. Enak aja lo. Jangan, jangan, jangan. Gimana, mau kemana gue? Begini aja, lo ke ruang makan, terus ke dapur, terus lo ke garasi aja. Mau kemana? Halo, apa kabar? Lo kenapa? Kayak abis ngeliat jin. Ayo cepet pakaian. Mau kemana? Si Debbie ulang tahun, dia mau traktir kita makan. Gue nggak diajak nih. Heh, orang jelek nggak boleh ikut. Iya deh, tahu yang cakep. Sadar juga lo rupanya ya. Udah Win, udah cepetan tuh. Juk, lihat nih Juk. Kelompok pencuri ninja beraksi kembali.
Mana-mana? Mereka berhasil membobol 42 rumah di daerah. Iya ya, buset dah. Lah, Juk. Ini kan daerah kita, Juk. Wah, kita mesti hati-hati dong kalau malam-malam. Iya ya. Juk, ngomong-ngomong kalau nggak ada Murka, rasanya sepi juga, Juk. Sepi? Menurut saya tuh justru lebih baik. Nggak ada masalah buat kita. Lah, Juk. Dalam hidup ini kita perlu masalah. Kalau nggak ada masalah, itu namanya bukan hidup. Gimana sih? Dapol, diem aja kamu deh, jangan banyak omong. Kalau ada Muka di sini, kamu nggak bakalan seperti ini. Abis ngapain lagi coba? Makan udah, nonton udah, baca koran lagi dikerjain. Tinggal tidur-tiduran aja yang belum. Ah, pokoknya itu perlu masalah, Pol. Dari tadi kan saya sudah bilang sama Yang Mulia, kayaknya percuma kita nongkrong di sini, buang-buang waktu aja. Eh, Makelam memang bilang saya nggak boleh mentang-mentang. Tapi kalau dari tadi kerjaan kamu ngomel terus, jangan kira saya nggak akan bertindak keras sama kamu. Kegiatan yang lain buat Swagino. Om, masih rapi nggak? Oh, iya dong, ponakan, Om. Selamat siang, Pak Umar. Putri, kenalkan ini keponakan Om, Ridwan. Ridwan, Putri. Putri. Om, Om. Ini beneran orang, Om? Ya, iya dong. Silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Ayo, Ridho. Satu tamu laki-laki tua dan satu tamu laki-laki muda. Pembantu saya bilang, tadi kamu nyariin saya ke rumah. Ada perlu apa? Aduh. Gimana sih kamu? Om, gimana sih? Saya mau duduk, kenapa digeser kursinya? Kursi gede gini nggak kelihatan apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kena bemper. Untung tebal. Ini sebenarnya... Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman saya ingin sekali bekerja. Kerja? Saya nggak enak, saya nggak berbuat apa-apa, tapi Pak Umar terus mengasih saya uang. Sementara saya nggak ngapa-ngapain, saya pengen sekali kalau saya tuh bisa bekerja sesuatu apa aja gitu. Putri, zaman sekarang cari kerja itu nggak gampang. Apalagi kamu nggak punya ijazah. Kalau juga ada orang yang ngasih kamu pekerjaan, Om yakin itu kerjaannya pasti nggak jelas. Tenang, biar saya akan mencarikan Putri pekerjaan. Iya nggak, Om? Kamu lagi. Malah lebih nggak jelas tuh kerjaannya. Dari dulu, Om kan sudah bilang, kamu jaga aja rumah ini dan beres-beres. Kalau ada yang rusak, ya kamu tinggal lapor. Uang nggak ada masalah bagi saya. Kalau ada apa-apa, tolong bilang sama saya. Betul. Uang nggak jadi masalah, asal jangan mahal. Ya nggak, Om? Oh, ternyata cewek itu cewek simpenan. Awas kamu ya. Aduh, maaf nih, Om. Putri, saya gara-gara jatuh, mau buang air kecil. Silakan, Tuh. Maaf ya, Putri. WC-nya di mana ya? Loh, kamu ini gimana sih? Dari dulu juga kan sering kesini.
Masih di sana tuh WC-nya. Si Om Romo usaha juga. Maaf Tuan Putri. Di sana ya. Bisa minta tolong nggak? Saya tak nyasar. Ridwan, ayo. Ayo. Nggak apa-apa Putri ya. Saya tinggal sebentar. Nggak marah kan? Ntar saya balik lagi kok. Kamu mau ngerjain dia kan? Iya. Biar saya yang duluan ya. Iya. Kerjain dia, pengen mampus. Bagaimanapun caranya, Putri cantik harus bisa gue dapetin. Soalnya dia beda dari cewek-cewek koleksiku. Harus. Bang, sekarang giliran saya pun. Apa aja tuh? Wah, apa tuh? Ada yang terdepan. Emang enak lo, rasain lo, kerjain lo. Ah, si tadi tuh nggak jebol, si kulit deh. Putri, gue tutupin ini, sabutan. Thanks, Andy, gue. Ada apa sih barusan? Kok kedengerannya heboh banget? Enggak, Om. Enggak apa-apa. Cuman kepleset. Jadi basah deh. Putri. Terima kasih Pak Umar, Mas Ridwan atas kunjungannya. Lain kali mampir lagi ke sini ya. Mari Putri. Ayo, Wan. Ntar dulu, Om. Ayo. Bentar, Om. Bentar, Om. Ayo. Mari, Putri. Malu-maluin aja. Kita kerjain ya, Mulia. Oke. Okay. Om, kayaknya Putri cantik cocok banget sama saya. Cocok? Cocok gimana maksud kamu? Nih, kita banyak persamaan, Om. Lihat deh pipinya Putri cantik. Nih, ada celengannya. Saya juga tuh kan. Sama kan? Wan, Om wanti-wanti ini pesan sama kamu ya. Kamu jangan macam-macam deh sama dia. Kalau sama yang ini Om, saya nggak macam-macam, cuma satu macam. Wan, kamu itu udah berapa kali selalu bermasalah sama cewek. Tapi yang ini beda Om, spesial, S P E C I A L, yang artinya lain daripada yang lain, istimewa banget. Kamu udah kayak martabak aja pakai spesial istimewa. Dari dulu juga kamu kalau deketin cewek selalu bilang, wah ini yang paling cantik lah, ini yang paling cakep lah. Nyatanya mana, hah? Wan, ingat Wan, ini cewek. Polos banget, Wan. Om gak mau nama baik Om tercemar di mata dia gara-gara kelakuanmu itu. Ngerti kamu? Si Om kayak gak permuda aja. Kalian bagaimana sih? Masa setiap kali ada laki-laki yang baik sama saya, selalu kalian jahilin? Yang ini jelas gak benar. Dia memang ngomongnya begitu kok. Kita gak fitnah, ya gak, Juk? Ini kan demi keselamatan Putri.
Saya berterima kasih kalian baik sama saya. Kalian peduli dengan keselamatan saya. Tapi dia itu kan keponakannya Pak Umar. Ini rumahnya siapa? Ayo, Pak Umar. Terus, kalau kita nggak baik sama mereka, mereka usir kita, kita mau tinggal di mana? Dan saya yakin betul, dia pasti nggak akan macem-macem. Kalau dia macem-macem gimana, Putri? Terserah kalian. Ini namanya hipnotis. Orang bumi sekarang suka memakai hipnotis untuk curi, merampok. Ayo jalan. Mau kemana? Kita harus nyari tempat yang aman untuk menyekap mereka. Nanti setelah tugas kita selesai, kita lepaskan mereka. Saat dia sadar juga dia gak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Iya juga. Cepat jalan. Sepian, kau temukan sahabat sejati.